banget Mas Fian. Paling gede kok bisa cuma ya. Ini teman-teman kita buat tungku dulu, ini buat nanti masak kita ya. Ini dikeduk biar anginnya tidak membuat api mobat mabit nanti. Ini kasih tanah biar rapat. Ini kita coba dulu ya, apakah sudah pas. Oh ya, ternyata sudah mantap ini, sempurna. Ini yang ini kita coba. Oke. Nanti kita tinggal nunggu apa yang dimasak, ini belum ada ini guys. Nanti kita cari di sungai-sungai kecil di sawah ataupun apa ya, susah emprit, sarang burung emprit guys, atau ikan di sawah-sawah. Nanti dapat apa tinggal kita masak. Tema hari ini kita mau diajak Mas Tio dan Mas Brian untuk masak lagi. Ceritanya nanti kita mau nyari sarang burung pipit ya. Jadi sawah ini kan sekarang lagi panen ya kan, dan banyak padi yang sudah menguning. Jadi banyak sekali sarang-sarang burung pipit di sini. Dan nanti juga kita akan masak hasil kita nyari ikan di sungai-sungai kecil atau di sawah. Ya, ikuti aja vlog hari ini sampai selesai. Oke guys, kali ini kita mau detik geni untuk masak nasi atau menanak nasi ini. Karena Mas Tio tadi lupa ndak bawa gas, kita pakai alternatif lainnya aja. Ini teman-teman, berhubung ini apinya sudah menyala, ini kita masak nasi dulu. Ini untuk takarannya ya. Ini menurut simbok dulu ini rata-rata seruas jari ini. Ini berarti sudah pas nih segini. Kita masukkan ke dalam tungku. Udah, ini kita tutup. Ini karena pakai tungku alami guys, ini harus sering dilihat apakah gosong apa tidak, dan sering diuber-uber biar nasinya tanak. Ini mungkin sekitar 15 sampai 30 menit ini sudah matang. Oke, ikuti terus video kita. Halo teman-teman, kembali di channel aku ya kan. Ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 10. Nah, ini aku sudah sama teman-teman, itu ada Mas Brian juga. Nah, dan teman-temanku lainnya. Nah, ini hari ini aku mau ngevlog lagi. Pasti menyuguhkan pemandangan sawah yang bagus, dan hari ini kita juga mau masak bareng-bareng. Kayak gini teman-teman. Ini adalah kondisi sawah terupdate saat ini.
ya kan. Untuk beberapa lokasi sudah pada dipanen ya teman-teman, kayak gitu. Nah, udah pada dipanen, dan ini juga ada yang lagi selesai panen, itu baru memisahkan biji padi sama damennya ya. Wah, kayak gitu teman-teman. Udah mulai panas nih teman-teman. Itu mereka berdua itu lagi berusaha nyari sesuatu, nyari ikan mereka, ya kan. Jadi kalau di sini itu, ya kan, terkadang kalau sawahnya udah kuning kayak gini kan masih ada sisa-sisa airnya gitu teman-teman. Terkadang masih ada ikan yang terperangkap. Nah, mereka lagi nyari ikan. Siapa tahu, ya kan? Ikan udang kayak gitu masih banyak di sini teman-teman. Kabur guys. Wah, ketekel roll. Mantap. Kayak apa Mas Bian? Ini. Nila merah. Kakap merah ini. Mantap. Ngurut galengan loh. Kayak gini. Wah, dapat Mas ya. Dapat anakan ikan bandeng ini. Kayak apa Mas Bian? Wah, belum siap panen itu. Dapat banyak. Kita naik guys. Udah bisa dimasak ini untuk berempat ini. Udah baik nanti. Mantap. Satu lagi buat lalapan. Nah, ini ada sarang burung teman-teman. Ini sama ini. Satu pohon ada dua sarang burung. Kenapa? Karena di sini kan dekat sawah ya teman-teman. Sawah kan pasti banyak sumber makanan. Jadi si burung itu akan mencari rumah yang dekat dengan sumber makanan mereka. Wah, nopo rawi sini.
Itu juga ada teman-teman. Tuh. Coba aku zoom ya. Nah, itu ada sarang burung. Agak lumayan tinggi sih. Coba diintip kira-kira bisa enggak itu ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya kayaknya itu dihancur kok. Wes hancur kok soalnya wes rusak sarangnya. Kemungkinan kosong itu. Pas ngene ini ramah. Pas ngene ini ramah. Ini sobri orang. Nah ini teman-teman hasil nyari di sawah tadi ya kan. Lepasan dari kolam milik orang ya kan, ngurut garengan lumayan tuh jumlahnya banyak. Ini banyak banget ya, memang besar-besar, setidaknya ada untuk dimakan. Cuci dulu guys, selesai berarti ini kita cuci. Persiapan wadah. Oke kita cuci guys. Dialir, kan mengalir ini dari sumbernya langsung. Apa yang kita parut tadi akhirnya kita peras sih. Kita peras untuk mengambil sari santannya kayak gini teman-teman. Bagusnya kalau pakai kelapa ya kan, itu kan rasanya juga lebih enak karena tanpa bahan pengawet ya, langsung dari alam kayak gini teman-teman. Kita nyontoh orang zaman dulu nih teman-teman. Apa sih kok ngono ya? Mulai dibeli tradisional nih guys, biar lebih sedap. Oke guys, kita menunggu chefnya datang, ini juga lama, perut udah keroncongan, mungkin udah dangdutan. Kita mau goreng ikannya dulu, nanti langsung kita masak. Ini kita tuangkan minyak gorengnya dahulu secukupnya. Sudah cukup lah. Guys. Kita hidupkan apinya, kita sulut apinya, guys. Kita tiup sambil kita bawa biang apinya. Ini kita lorot satu. Kalau kebanyakan nanti malah jadinya enggak hidup ini. Pelan-pelan guys. Apa ya? Waduh, mantap nih. Besar ya. Ini masukkan. Ini mateng mateng. Wah, ini kerat kora yurul.
jangan ini nanti. Tanam kuasih gua. Yo. Yo. Sedikit-sedikit aja. Namanya ciri. Orang kok ngasih sini. Nanti. Ono isine loro ya. Pas gurih-gurih gitu. Kalau kurang kita ambil yang sana yang panjang-panjang caranya. Tetap jaga faktor kerahasiaan, ini kita berada di wilayah musuh ini guys. Musuh apa ki? Ono sing kari rak. Ini apa? Terus gini aja cukup ini. Kita cuma orang apa sih? Cukup. Mainkan. Percobaan mulai dari hutan. Bumbu sudah kita siapkan, ini ada berambang bawang, cabe, daun jeruk dan juga onselang ya Mas Bian ya. Ini rencana nanti ikannya mau dimasak apa ya Mas Bian? Ini dimasak bumbu rujak. Bumbu rujak, nila bumbu rujak. Enak banget nanti pasti. Kayak gitu. Ini. Bumbunya komplit dan banyak ya kan. Biar meriah, biar meriah dan lebih kental ya Mas Bian. Betul. Garden party ya kan di samping sawah di tengah kebun ya kan. Terus perbatasan Indonesia Malaysia nih. Mas apa itu Mas Yo? Ini mau buat ikan nila bumbu rujak ini guys. Ikan nila bumbu rujak. Ya kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Ini tadi bahan-bahannya itu cabe, terus berambang, bawang, kentur, kunyit, terus sedikit daun jeruk sama ini serai, sama garam juga. Kita masukkan dulu bumbunya. Kita aduk-aduk sampai golden brown, tercium harumnya dan menguning ya. Ayo lemek tuh. Wah, mau reneng dong salamnya kalau mau beri. Rana, mau digawe ini. Oh, mana? Garing. Ayo. Yang gue lagi dong salam kayak gini. Ini garing ya. Ring loh.
jangan santan sih mas, kan kau mau tolong aneh. Jadi ini sok kimbong sok barang, lagi tolong sih. Ya, ini sambil pakai santan bisa nih lagi. Terkembang tak itu. Sudah mendidih, kita masukkan santannya, guys. Mantap ini kayak gini. Pakai lebih sih. Sudah mau mendidih, kita masukkan ikannya. Inilah bumbu rica sebentar lagi siap dan matang buatan Chef Tio. Itu Mas Bian seksi wirawiri guys, jadi dia itu seksi wirawiri kesana kemari ya kan. Gimana lagi, dia kan tuan rumah ya kan, rumahnya paling deket. Kita cari tempat yang nyaman karena hasil masakan kita hari ini udah matang semuanya. Nah, menunya yaitu ikan nila di bumbu rujak kayak gitu teman-teman, dikasih santan, cabe, tomat, onclang, serai. Wah, pasti rasanya enak banget teman-teman. Apalagi kalau makannya itu di tempat seperti ini, sawah di sana ya kan. Ini ada kebun, tempatnya idem di bawah pohon kayak gitu teman-teman. Wah, tuh nasinya juga udah matang. Udah ada tempat yang strategis buat kita mukbang. Bayangin aja teman-teman nggak punya utang ya kan, terus bisa ke lokasi seperti ini ya kan, udah pikirannya damai. Waktunya untuk makan, semuanya udah mateng, dimulai dari Mas Bian biar dia ngambil nasinya terlebih dahulu. Papat mas, jadi ini nasinya nasi tim ya. Wah, tiba Mas Bian. Ini bumbu rujak ya teman-teman. Merah, kuning, hijau ya kan. Dalam wajan yang mau bunuh pol. Mantap kok. Keteran enaknya. Ada tambahan lalap juga. Ini timun. Berkah. Kita coba timunnya. Wah, melegakan dahaga ini. Mantap. Kurang es degannya, guys. Tambah mantap. Gani seneng dhuwur kalau. Ambil. Gani seneng dhuwur. Kita coba seruput sedikit nanti. Wah, sing gede, mas. Ya kuwi ireng ya gedhe. Gar lombok e. Cabe merahnya ini, guys. Wah. Seger. Seger iki. Nah, kok tak iki kakap merah. Jelas mantap ini. Karo bayi cilik aneh. Ha ha ha!
Wah, seger. Monggo sapa kersor. Sing akeh to. Kita ambil yang banyak, guys. Aku setem ini, guys. Wah, piringmu keren ya. Piring jumbo ini, guys. Nah, ini kan. Kasih kuah. Satu-satunya di dunia makan dalam teflon. Mangane ning wajan, Lur. Enggak ada tempat soalnya, guys. Kita ambil seadanya. Mantap ini. Wah. Lombok air besar, lombok air. Wah, ini lombok. Wah. Oke, sudah cukup ini. Gantian kameramen. Punya ambil nasi. Yang banyak ini mukbang ini. Ngecek daerah tinggi. Timnya rul gelalapan rul. Sekarang waktunya ambil ikannya yang besar. Mun besar. Wih, habis lur. Iki rada gede iki. Paling gede kuwi jancuk ngono kuwi. Oh iya paling gede. Ning sayange ajur ngono wae. Sayange. Nah, tapi enak ini lho. Tambah cabenya. Wush. Tuh tomatnya, guys. Tomatnya mana tadi? Tomatnya ini, tomatnya. Wah. Ngiler. Okay. Sudah kemeter ini. Kemeter nih. Yo, udah enggak tahan nih. Selamat makan ya semuanya, yo. Gimana, Mas Bri? Rasanya pedesnya nendang. Pas untuk istirahat siang. Nendang, guys. Andan-andan. Suapan pertama. Pedes. Enak. Pedes gurih. Tomatnya yang bikin seger. Ya, Mas Tio, suapan pertamanya seperti apa? Ini kita coba tanpa ikannya dulu ya. Ini tomat sama kuahnya. Mantap. Ini tinggal icipi daging ikannya ini. Kasih kuat sedikit. Nikmat sekali ini. Nah, yuk kita lanjut makan ini. Gila, pedas banget, guys. Lomboknya, guys. Kemecar pedis, Mas, ya. Pedas banget, guys. Tapi enak sekali ini. Nikmat. Malalap. Mantap. Selamat menikmati.